Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris merespon desakan berbagai pihak yang meminta kepolisian untuk memeriksanya terkait kasus judi online. Desakan pemeriksaan Budi Ari muncul setelah 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang merupakan mantan anak buahnya ditangkap pihak kepolisian. 11 pegawai Komdigi itu menjadi tersangka karena melindungi 1000 situs judi online agar tak terblokir di Indonesia. Budi enggan memastikan bahwa dirinya akan bersedia jika diperiksa dalam kasus ini saat ditemukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Dia hanya menyebut saat ini akan fokus dalam urusan kooperasi yang menjadi tugasnya sebagai Menteri Kooperasi. Sebelumnya, Mahfud MD mendesak pihak kepolisian memeriksa Budi Ari terkait kasus judi online di Komdigi. Desakan juga muncul dari warganet, bahkan nama Budi Ari trending di sosial media Twitter atau X. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat di mana kebebasan berekspresi Tak boleh dipungkam Apa ya, tersebut? Tampaknya Budi Ari tak mau masuk penjara sendirian Benarkah? Karena kita lihat hari ini Budi Ari sudah mulai menyenggol-nyenggol pihak lain Menyebut nama Budi Karya Ex Menteri Perhubungan yang konon katanya dialah yang memperkenalkan Aka alias Adi Kismanto kepada Budi Ari untuk dipekerjakan. Hacker muda disebutnya. Nah tampaknya ini belum jelas kronologisnya apakah sebelum tes atau setelah tes. Karena sebelum tes, AK ini nggak lolos. Kemudian masuklah Menhub Budi Karya, ini sama-sama Budi namanya. Dan kemudian diterima. Itu versi dari Budi Ari. Kemudian dia pun menyenggol nama T itu adalah salah satu tim SES koordinator tim konten Pramono Anung. <laughs> ya ini bisa jadi negatif campaign buat Pramono Rano Karno atau ini black campaign. Kalau black campaign itu kebohongan isinya, ya hoax. Kalau benar, ya itu negatif campaign. Negatif campaign boleh, apa black campaign sih yang nggak boleh. Jadi mari kita simak makin dekat makin tegang. <laughs> Apakah Budi Ari pun nanti akan membicarakan tentang sosok Jokowi? Menyinggol Jokowi juga? Tampaknya nggak akan berani ya. Dia yang harus jadi bempernya Jokowi. Kita pernah dengar dari Bang Guntur Siregar. Itu mantan Sekjen Projo. Dia cerita tentang bagaimana kelakuan sehari-harinya seorang Budi Ari. Jadi itu diskusinya bukan privat di grup WhatsApp. Ya, yang saya dan beliau ada di situ itu cerita itu panjang lebar bagaimana sosok Budi Ari ini yang betul-betul ya 11-12 lah dengan Jokowi yang sangat haus dengan pencitraan segala macam gimmick dilakukan untuk mendapatkan peluang dan kesempatan maka dia berhasil menjadi menteri di era Jokowi nyambung di era Prabowo padahal Projo pun sebenarnya adalah Projo dengan warna hitam dan sekarang jadi merah ketika projo warna hitam, si Budi Ari ini posisinya adalah jubir. Jubir apa sekjen? Jubir kalau nggak salah. Tapi karena dia terus-terusan yang berada di depan kamera, akhirnya dia yang kesorot, dia yang dapat tempat, sampai akhirnya memisahkan diri dari projo hitam, bikinlah projo merah. Projo itu apa kepanjangannya? Projo di online atau proyek jadi online? <laughs> Apakah ini sebuah sekedar kebetulan saja? Walau alam bisa wab. Yang pasti ini kabar dari Tempo Budi Ari sebut sosok T, tersangka judi online, Komdigi sebagai temannya Budi Karya. Budi Karya ini ex-menteri perhubungan. T ini adalah Tony, Zulkarnain Aprilian Tony, ya. nama panjangnya. Ex-menteri komunikasi dan informasi Budi Ari, Setiadi, mengungkap satu tersangka mafia judi online di Komdigi adalah orang dekat eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Orang itu berinisial T. T itu yang tadi yang kita bahas ya Tony. Budi Ari yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi mengatakan bahwa T adalah yang merekomendasikan Adi Kismanto kepada dirinya. Jadi, siapa yang meloloskan Adi Kismanto? Jelas diakui Budi Ari. Walaupun dia tidak lolos, artinya ada proses yang di luar prosedur yang dilakukan oleh Budi Ari. Ini belum bicara Adik Kismanto melakukan kejahatan dan pengkhianatan? Belum. Diterimanya saja, ini sudah un-prosedur. Wajib diperiksa, kalau terlibat wajib dipenjara. T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda. Muncullah aka yang bisa men down 50.000 sampai 100.000 situs per hari. Yang yang melakukan begitu banyak kali. Ini Budi Ari memang basicnya bukan di situ, jadi ya mungkin mudah saja dibohongi. Makanya ada yang bilang dua kemungkinan Budi Ari ini dia terlibat atau dia betul-betul bodoh. <tuh freely split> oh, mungkin Budi Ari lebih memilih disebut bodoh ya daripada terlibat. Budi mengaku mengenai T itu adalah aktivis politik dan dekat dengan Budi Karya Sumadi. Ngapain dia <poco> senggol-senggol <LES> main hobi? Pada masa Pilpres 2024 lalu, T merupakan anggota tim sukses pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kini, T diketahui juga menjadi tim ses Pramono Anung Rano Karno, calon kepala daerah Jakarta dari PDIP. T sebagai ketua bidang konten sosial media. Nah ini langsung dibantah oleh Ciko dari PDIP. Enggak ada itu. Jadi, ada rencana PDIP akan melaporkan Muri hari juga terkait apa ini. UITE kali ya menyebarkan kebencian, kebohongan dan sebagainya. Dan peran T dan AK, T dan AK ini Tony dan adik Kismanto ini ada di video itu loh, foto yang sudah tersebar kemana-mana lah nikahannya Adi Kismanto Tony datang Budi Ari datang jadi katanya sih tiga serangkai Perante dan Akas serta sejumlah PNS Komuniki menjadi operator bandar judi online terbongkar dari penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Mereka bekerja di kantor satelit Bekasi melindungi seribu situs judi online dari take kominfo. Seribu dari mana angkanya? Dari pengakuan mereka. Dan mereka sudah sempat melakukan upaya penipuan kepada aparat ketika melaporkan nomor rekening. Jadi yang dilaporkan nomor rekening yang tidak ada hubungannya dengan judo, yang berhubungan dengan judo dia tidak sampaikan. Untung ketahuan. Jadi kita apakah kita percaya dengan angka seribu? Saya kira nggak boleh. Kita nggak boleh percaya. Jangan-jangan bukan seribu yang diamankan, tapi sepuluh ribu. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Om Budi Ari mencatat bahwa katanya dia sudah tiga down 3,8 juta situs. Saat itu juga bisa dibuat 3 juta lagi kok. Apalagi yang gratisan. Kan kita nggak tahu nih yang diberantas nih yang gratis, situsnya gratisan atau yang benar. Tapi Budi Ari menyatakan tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judo dengan saya. Ya harus bersih bersih. Kalau nggak kena itu Jokowi sebagai orang dekat Jokowi dong. Tempo berupaya mengkonfirmasi Budi Karya melalui pesan singkat. Beberapa saat kemudian, Sapu Budi Karya memberikan penjelasan namun enggan dikutip. Ia menyampaikan sedang menyiapkan siaran pers untuk menjawab tudingan Ari Setiadi. Budi Ari. Jangan-jangan PDIP -jangan, akan melaporkan Budi Ari Budi Karya juga akan melaporkan Budi Ari. Makin tegang dia. Tapi kalau Budi Ari tegang, Jokowi pasti tegang karena kartu truf dipegang oleh Budi oleh Budi Ari. Katanya begitu. Koordinator media dan media sosial tim pemenangan Pramono Anung mengklarifikasi pernyataan Budi Ari. Menurut dia, T bukan merupakan bagian dari tim pemenangan dan tidak pernah menjadi ketua bidang konten sosial media. Nah, lo, Budi Ari dari mana infonya ini? Pernyataan Budi Ari Setiadi tersebut jelas merupakan kekeliruan, dan kami menganggapnya sebagai informasi yang menyesatkan," ujar Pangeran. "Jadi, ya ini makin seru, ini ya. Babak baru, masuk babak baru Budi Ari sekarang bukan hanya disentil terus oleh netizen, tapi dapat juga sentilan keras dari Budi Karya, dapat sentilan keras juga dari PDIP." dan Budi Ari adalah mantan kader PDIP. Jadi sebelum di Projo, Budi Ari ini adalah e, kalau nggak salah ketua apa ya tingkat kecamatan gitu atau kota ya di Jakarta Selatan atau Jakarta mana lagi? Gitu. Nah, ini cerita ke bawahnya sudah kita bahas berkali-kali ya. Seru ini. Bukan hanya Tempo yang memberitakan, tapi IDN News juga, IDN Times juga sama ya. Terkonfirmasi lagi Budi Ari mengakui bahwa Tony dan Adi Kismanto adalah dalang di balik kasus judi online Komdigi. Kalau pimpinannya tidak tahu, berarti ceroboh nih pimpinannya. Siapa pimpinannya? Ya Budi Ari. Yang tidak diakui Tony Adi, Budi dan merupakan satu tim. Ex Menteri Budi Ari mengkonfirmasi adanya sosok Julkarnain Aprilian Tony alias Tony dan Deden Imanudin di balik kasus backing situs judi online. Budi mengungkapkan Julkarnain Aprilian Tony dengan inisial T, Tony ya panggilannya disebut sebagai pengendali bandar judi online dan sosok yang membawa tersangka AK alias Adi Kismanto sebagai tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo. Padahal dia sendiri gagal masuk tes. Terus Ari Budi Ari bilang, skill dan ijazah itu seringkali uh, tidak berbanding lurus. <laughs> ijazah tidak jaminan. Ya ini kan bukan soal ijazah, tapi soal dia lulus tidak tidak keterima, ya berarti tesnya gagal dia. Dia tidak punya kemampuan itu yang diharapkan oleh Kom atau Menkominfo Info. Malah diterima. Tentu aroma kong kali kong sama dengan cukong ini sangat kental. Nah inilah aprilian tony ya dan foto-fotonya yang bersama orang-orang PDIP juga banyak tersebar. Oke, okay. jadi ini babak baru, Budi Ari akan dapat tekanan yang luar biasa apalagi Kapolri sudah menyebut bahwa Budi Ari berpeluang diperiksa dalam kasus judi online. Artinya kalau berpeluang diperiksa, berpeluang juga ditersangkakan dan ditangkap. Jangan dibolak-balik ya. Kita harus ingat-ingat ini Karena dia Menteri Koperasi nih Gimana Koperasi bisa membaik kalau ditangani oleh orang dengan kecacatan yang bertubi-tubi seperti ini Tuh dia ngaku saya korban pengkhianatan Anda percaya? Budi Ari dipercaya atau tidak kata-katanya oleh netizen Saya yakin tidak 80% 20% ya kubunya lah Pasti harus bela-bela harus bersih-bersih Kan begitu Maka Kasus-kasus yang ada keterlibatan dengan kekuasaan itu biasanya sulit diungkap. Kalaupun bisa diungkap, kalaupun bisa diusut, ujung-ujungnya nanti kalaupun di penjara, ya penjaranya biasanya jauh di bawah tuntutan jaksa gitu. Sudah gitu setelah di penjara potongannya luar biasa potongan masa tahanannya. Kalau di Cina koruptor potong tangan, katanya kalau di Indonesia potong masa tahanan. Apakah Budi Ari memang tidak mau dipenjara sendirian sehingga mulai senggol-senggol kanan-kiri? Pramono Anung disenggol, Pramono Rano, Budi Karya juga disenggol. Kita akan lihat kejelasannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.